Pemain timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya menjalani debut bersama klub asal Jepang Serezo Osaka. Sebagai informasi, Justin Hubner resmi bergabung dengan Serezo Osaka pada 12 Maret lalu. Pemain berposisi sebagai bek itu berseragam Serezo Osaka dengan status pinjaman selama satu musim. Namun, Justin Hubner harus bersabar untuk menjalani debutnya di Jepang. Hal tersebut tak terlepas dari adanya jadwal timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Justin Hubner kemudian tiba di Jepang pada akhir bulan Maret. Pemain berusia 20 tahun itu lalu masuk ke daftar susunan pemain Serezo Osaka untuk pertama kalinya pada Minggu 7 April 2024. Tepatnya yakni pada laga pekan ke-7 Jaliguan 2024 melawan Albirex Niigata. Pada kesempatan ini, nama Justin Hubner memang tak masuk dalam starting lineup. Pelatih Serezo Osaka Akio Kogiku lebih memilih duet Kakeru Funaki dan Koji Tarumi guna memperkuat lini pertahanan. Jalannya duel antara Albirex Niigata versus Serezo Osaka sendiri awalnya berlangsung ulet. Bahkan skor masih 0-0 hingga babak pertama berakhir. Akio Kogiku melakukan dua pergantian pada menit ke-61. Shipikaba dan Sota Kitano ditarik keluar dan digantikan oleh Hiroto Yamada dan Masaya Shibayama. Serezo Osaka berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-69. Gol tim tamu dicetak oleh sang striker yakni Leo Keara. Serezo Osaka kembali melakukan pergantian pada menit ke-84. Kali ini Satoki Uejo dimasukkan untuk menggantikan Hiroki Okuni. Justin Hubner akhirnya diturunkan ketika pertandingan menginjak menit ke-87. Justin Hubner ditugaskan menggantikan gelandang Serezo Osaka Lucas Fernandez. Masuknya Justin Hubner mampu membuat Serezo Osaka mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Serezo Osaka menaklukkan Albirex Niigata dengan skor 1-0. Debut Hubner ini terbilang cukup apik. Serezo Osaka yang terus-terusan digempur tim lawan membuat pemain bertahan seperti Justin Hubner harus ekstra kerja keras. Meski begitu, Hubner beberapa kali menunjukkan ketenangannya dengan menyapu bersih gempuran-gempuran dari lawan. Kemenangan ini membuat Serezo Osaka memanaskan persaingan papan atas Jaliguan 2024. Serezo Osaka sementara menempati peringkat ketiga dengan raihan 15 poin dari 7 laga. Poin tersebut hanya terpaut satu angka saja dengan Machida Zelvia yang berada di puncak klasemen. Sedangkan peringkat kedua dihuni oleh Sunprice yang memiliki poin sama dengan Serezo Osaka yakni 15.